Guys, ini dia ada sebuah center ya guys. Ini ada center kepala. Jadi si center ini tuh kita akan bongkar guys itu untuk LED-nya. Ini jenis LED CRE ya, CRE gitu guys ya. Jadi LED-nya tuh kecil tapi cangnya. Ini dengan merek Surya SYHL105 white. Input AC segitu, red output 10 watt, ratio 2 kali 1200 mAh, charging time 8 jam. Dual battery guys, tapi itu wait, tapi casingnya hitam. Ini gimana ya urusannya? Oke, kita buka dulu itu bagian mangkok reflektornya guys. Nah, ini bagian reflektor ya, anjay. Pening banget nih, itu jenis LED CRE gitu guys ya. Jenis LED CRE itu CRE itu kayak gitu guys, kecil tapi cahaya itu tajam guys. Kayak hampir kayak LED HPL, cuman cahayanya beningan ini. Ini itu bagian PCB bawahnya ya, seperti ini. LED CRE ya guys ya, bagus juga ya. Gue belum pernah beli ya CRE, paling gue pernah beli HPL ya. Ya mungkin kita next nyoba beli CRE ya, mudah-mudahan. Oke, selanjutnya itu bagian belakangnya, itu ada beberapa lubang baut ya. Kita akan bongkar dulu guys bagian belakangnya, yuk. Oke guys, ini dia bagian belakangnya. Dan guys ya, ternyata ini dual baterai guys, dual baterai jenis 18650. Oke, kita copotin dulu si baterainya. Yap guys, ini dia untuk si baterainya dengan jenis baterai 18650 ya, nomor seri baterainya, modelnya. Ini ada dual baterai dan ini sistemnya kayaknya paralel ya. Oke, kita buka dulu si kemasan baterainya guys, kita lihat. Nah guys, ini dia untuk baterainya. Ini baterainya warna kayak ungu itu ya, kayak purple. Dan untuk mAh-nya agak ada tulisan mAh-nya ya, agak kelihatan. Tapi di speknya itu kayak berapa tadi tuh, 1500 mAh kali 2 ya kayaknya. Tapi gue lupa guys, bisa diulang aja ya videonya. Terus di situ ada PCB lagi ya. Di sini ada PCB. Lalu untuk PCB-nya seperti ini guys, sebentar kita lihat dulu. Dan kebetulan itu tombol-tombolnya tuh udah kayak mau copot gitu ya. Ya mungkin kita akan coba perbaiki saja ya. Itu dia ada resistor dan di sini ada IC-nya guys. Itu dia ada dua IC ya, itu dia kecil banget. Mungkin untuk sistem IC-nya gue kurang tahu untuk apa ya, tapi biasanya untuk lampu ngedip-ngedip atau nyala terang, nyala redup atau dan ngedip-ngedip itu guys. Tapi setelah gue cek RC gak berfungsi guys, jadi gue jumper aja langsungin ke lampu. Oke guys ya, jadi itu saja dulu pembongkaran center ini ya. Thank you for watching untuk penonton kalian ya, thank you pokoknya Josh dan subscribe-nya guys.